masak apa hari ini? Nah, nih kebetulan aku lagi punya stok ikan dori. Karena anakku tuh suka banget sama ikan dori. Ikan dorinya mau aku bikin katsu, kemudian pakai saus krim jamur yang perpaduannya enak banget sih menurut aku. Nah, mau tahu kan cara bikinnya? Makanya ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk adonan pencelup ikannya, kocok 2 butir telur, kemudian masukkan tepung terigu, susu cair, garam, dan lada. Kemudian adonannya kita aduk sampai rata ya, jangan sampai ada tepung yang masih menggumpal. Aku potong dorinya jadi 2 bagian karena menurutku nih kalau satu terlalu besar banget. Kemudian celupkan ke dalam adonan basah. Kemudian balurkan dengan tepung roti sambil ditekan-tekan seperti ini ya, supaya tepungnya nempel di ikannya. Goreng sampai berwarna kecoklatan, kemudian angkat, lalu tiriskan. Sementara itu, kita bikin dulu sausnya. Iris tipis jamur, sekurang lebih seperti ini. Potong-potong juga bawang bombaynya. Panaskan butter atau pakai mentega juga bisa. Kemudian tumis bawang bombaynya sampai harum. Kemudian masukkan jamurnya. Tumis sampai jamurnya berwarna kecoklatan. Kemudian masukkan susu cair dan keju. Masak hingga kejunya meleleh ya. Tambahkan lada bubuk dan garam secukupnya aja, kemudian aduk rata lagi. Masukkan tepung terigu, aduk rata, dan pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Dan masak hingga mengental. Terakhir kita masukkan parsley kering. Ini opsional ya, kalau nggak punya nggak pakai nggak apa-apa. Nah, ini sudah aku sajikan di piring. Seperti ini penampakannya. Dalamnya tuh lembut banget karena ikan dori tuh lembut ya. Terus luarnya tuh crispy. Mudah kan bikinnya? Dan pastinya kita bisa berhemat karena bisa bikin sendiri makanan seperti ini di dapur kita sendiri. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video-video aku sebelum ini. Bye-bye.